Ya, pemirsa, seorang pria pelaku percobaan perampokan seorang driver taksi online di Bandar Lampung juga babak belur di amuk massa. Pelaku yang menyamar sebagai penumpang sempat menganiaya korban dalam mobil. Dia naik mobil itu, Pak. RA warga desa Ketileng, Toto Harjo, Lampung Selatan ini menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap warga setempat hendak merampok sopir taksi online di kawasan Jalan Cik Ditiro, Terusan Ragom Gawi, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Sebelumnya pelaku yang seorang diri berpura-pura menjadi penumpang taksi online minta diantar ke alamat tujuan di kawasan Villa Gatot, Jalan Wan Abdurrahman, Sumber Agung. Namun di tengah perjalanan pelaku memaksa korban untuk putar arah ke jalan yang sepi dan menjerat leher korban dengan tali rantai. Korban pun melawan dan berupaya meminta pertolongan warga sekitar. Lagi jalan, ada tetangga itu datang teriak tolong-tolong. Saya tanya ada apa? Katanya ada yang dibegal di belakang sana. Nah, saya lari kan minta tolong para Maxim yang lagi kumpul. Nah, para Maxim itu kan lari itu ke belakang tuh, ke lokasi kejadian. Nah, saya juga ngomong sama orang-orang bengkel, tolong-tolongin itu sama si yang di bengkel itu, tolongin kan. Saat ini sopir taksi online dalam perawatan medis karena syok dan mendapat luka di bagian wajah dan leher. Sementara pelaku diamankan ke Mapolsek Kemiling berikut barang bukti tali rantai dan sebilah senjata tajam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews, melaporkan.